Madu lebah kelanceng yang dipercaya sangat berkhasiat, budidayanya mudah, dan harga madunya yang lebih mahal dibanding madu lebah lainnya mendorong semangat Ngadimin, warga RT 01 RW 2 Desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan, untuk budidaya lebah kelanceng. Dengan hanya memanfaatkan pekarangan rumah, Ngadimin yang juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Kebumen budidaya lebah kelanceng di 250 glodokan atau sarang lebah yang sederhana. Sejak kapan Pak? Ini piara gini Pak? Saya sudah mulai dari tahun 2015. Sampai sekarang alhamdulillah bisa untuk menopang kehidupan saya. Panen madu kelanceng biasa dilakukan Ngadimin setiap 4 bulan sekali. Untuk 1 liter madu kelanceng dihasilkan dari 57 glodokan. Untuk pemasaran, Ngadimin tidak mengalami kesulitan, bahkan kerap kewalahan memenuhi permintaan yang datang. Kelanceng 100 ml dijual dengan harga Rp100.000 dan 150 ml dijual Rp150.000. Bisa untuk karena madu tersebut untuk menetralisir segala hal. Seperti contoh kalau asam lambung. Sebenarnya kan enggak boleh karena rasanya itu kecut kayak gitu, tapi justru malah untuk menetralisir segala hal. Dan bahkan ada orang sini ini tetap bisa untuk saksi, itu kena kanker payudara, alhamdulillah setelah minum ini juga sembuh. Budidaya lebah kelanceng yang mudah tanpa perawatan khusus membuat Ngadimin bisa menekuni usaha lain seperti beternak perkutut yang sudah sejak lama dijalani. Dari Petanahan, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.